Jadi, kok bisa ya? Ada orang yang pintar makin pintar. Coba pikir, apa penyebab utama orang semakin cerdas? Apakah karena dia banyak menerima masukan? Kayaknya salah. Memang orang yang belajar dari banyak guru, mentor, atau reviewer bisa tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Tapi bukan itu yang utama. Apakah karena kepercayaan dirinya? Bukan. Emang sih, kalau orang yang pede itu biasanya lebih mudah belajar dan lebih cerdas. Terus apakah karena punya tujuan? Kayaknya masih salah. Emang benar, dengan merencanakan tujuan bisa memotivasi orang untuk terus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan impiannya. Apakah karena strategi belajarnya? Hampir benar. Dengan strategi belajar yang efektif, kecerdasan orang cepat meningkat. Seperti strategi mengulang pelajaran dan menghafal. Tapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utama orang bisa makin cerdas adalah pola pikir. Dengan mindsetnya, seseorang akan berusaha menemukan strategi, mencari tujuan, dan dia sangat percaya diri untuk menerima banyak masukan, seperti kritik dan saran. Berpikir saja lumayan sulit kan? Apalagi menemukan polanya. Makanya, orang cerdas mungkin ada, tapi orang pintar yang makin pintar sangat langka.